Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 560. Khuluqani utawi akhlak roro yuhibbu iku bakal mika cinta huma ing khuluqani Allahu sapa Allah. Fa amala dalim mangkana punetai perkara roro yuhibbu kang bakal mika cinta huma ing alladzani Allahu sapa Allah. Pasakhau iku mangka siji loman. Pasakhau iku mangka siji loman. Wasyaja'atulan kapingdone berani. Wasyaja'atulan kapingdone berani. Wa amallah janilan anapun utawi perkara rorok yuk gitu kang bakal mika bendu iya Allah huma ing alladzani fasu'ul khulqi iku mangka siji alane akhlak wal bukhlu lan kaping done wa idza arada lan tatkala ngarepaken Allahu sapa Allah bi 'abdin kalawan kaula sawiji khairon ing kebagusan istahmalahu mangka migaweaken ya Allah ing 'abdin bi qobohi hawa ijin nasi ing dalam nohoni sakehe kabutuhe manusa wabul baihaqi an ibni Amr bin As. Khuluqani yuhibbuhumallahu. Dua perkara akhlak yang dicintai oleh Allah. Dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Kanjengna dicintai. Kanjengna didemeni. Diresepi. Dua perkara Allah love kepada yang dua perkara ini. Apabila kita ngelakoni dua perkara iki, maka Allah bakal cinta ning kita. Dicintai panjul, dicintai cewek cakep, gak seneng juga. Apa maning dicintai Allah. Kita diresepi wong sugi, seneng. Apa maning diresepi dat sing maha sugi, Allah al-Ghani, Allah yang maha kaya. Sebab lamun mesti cintai nang Gusti Allah, manusia mesti cintai nang Gusti Allah, dosane dihampura, kesalahane dimaaf, keinginane dikabulkan oleh Allah. Sebab apa? Allah wis cinta. Ari wong dicintai mah dituruti bae pengen apa? Wong dicintai. Si panjol umpamane dicintai teh ida. Oh, si panjol pengen direbus, direbus si panjol. Dituruti kepengene ari wong dicintai mah kenang sing apa wong dicintai kenang sing mencintai. Dituruti. Dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan dua akhlak yang dibenci oleh Allah. Nah, anak roro sing dicintai kenang Allah, ada dua yang dibenci oleh Allah. Tinggal kita pilih. Kira-kira pengen dicintai apa pengen dibenci? Cintai. Berarti dituduhi kenang Kanjeng Nabi. Masya Allah hebat Kanjeng Nabi. Saking sayang Kanjeng Nabi kepada umat, dihujuki. Lamun sira mengkenan-mengkenan engkau dicintai nang Gusti Allah, lamun sira mengkonon-mengkonon engkau dibenci nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi wis ngga ini petunjuk, wis nunduhaken tinggal terserah kita ne.
kita laksanakan endi tinggal engko nanggung sebab dan akibat. Fa amal ladzan yuhibbuhum Allah, adapun dua perkara yang dicintai oleh Allah, siji as-sakha, dermawan, loman, berehan, ora pelit. Siji Allah seneng ning wong sing loman. Allah seneng ning wong sing dermawan, cinta Allah. Maka ketika Allah wis cinta ning wong sing dermawan, maka wong sing dermawan iku ngerti dermawan ora, Jo? Moras. Aduh. Tanya ya sama Cakom. Loman? Jo, loman ngerti ora? Ora uga. Loman itu ora pelit. Sering ngegai, ngerti sering ngegai mah? Dua pepanganan, jajan barang ngegai, ning batur iku ora pelit. Nah kita santri belajar, sing seiki belajar ora pelit. Dua pepanganan, sering berbagi. Ya. Dua duit kita tuh, alhamdulillah berit duit. Ah gak akan kira duit moral laku, ya duit. Artinya apa? Kita lagi dua rezeki, kita berbagi nih Pak Tur. Iku orang pelit belajar loh. Orang bisa kita berbagi secara harta, berbagi tenaga. Batur lagi nyapu, kita bantoni. Batur lagi bersih, kita bantoni. Ada batur ngumbah piring, kita bantoni. Duduk ngedeleng. Alhamdulillah kita gagang jarasi panjur. Behaki lagi ngumbah piring, kita bantu doa deh kita. Iku gak apa jadi ngebantu mah kalau apa bahaya. Kalau bisa kalau tenaga ya kalau doa. Anda batur ngelari laburan, kita bantu doa angkat tangan. Ya Allah. Bantu doa Tuhan. Kalau bisa bantu apa kita bantu doa. Iku mau males. Loman dengan tenaga. Dermawan. Orang bisa atau senyum-senyum sing enak. Tidak kau senyum, sodako kan senyum enggak? Tabas sabuka tiwati ahikalaka sodako tun. Senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sodako. Tapi aja keseringan senyum. Dia yang mana balik singkul lagi di bocahnya jadi mukainan amat. Akhirnya apa? Tampakan wajah sing enak, aja wajah sing kecut, merengut, kayak cecurut. Jadi loman aja pelit, tapi pengen dicintai Allah. Belajar ya sing seiki. Loman dermawan itu tidak mesti banyak harta. Belajar dari hal yang kecil supaya engkau terbiasa ketika ada rezeki akeh, duit akeh tetap bisa berbagi. Langkola kita makan ngarep berbagi nih, lamun duit wis ngayah mual bisa. Belajar ya sing seneng. Jadi terongnya oke supaya kita pengen bisa berbagi lah, tuh punya cikin bisa bareng-bareng dah. Loman, nawani, nawari si Panjo jajan cikin, tawani awal jijik pengen awal pengen mora pengen tuku. Begitu ngomong pengen jadi tuku. Berani dalam kebaikan, berani untuk kebaikan, berani membela kebenaran. Iki Allah senang. Kone koruan salah kita. Kone diomongin nangkakang dinasehat kita. Kita mau kesel. Jadi, berani di dalam kebaikan. Tegakkan kebaikan. Berani di dalam kebenaran. Maju lan mundur. Anak peraturan. Hari main maju baik. Laka aturan. Bunuh diri. Kanjeng Rasul perang berani, tapi diaturnya ke strategi perang nih. Orang main perang bah. Wa amal ladan yubginuhuma, adapun dua perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Allah benci, Allah murka, sengit Allah. Ini su'ul khulqi. Ya, su'ul adab. Jelek tata krama, jelek akhlak. Allah benci, ya, Allah tidak suka seorang hamba, seorang manusia tidak berakhlak. Baik akhlak yang sebebatur, akhlak yang lebih tua, akhlak yang lebih muda, akhlak yang wong tua, ya, akhlak yang guru, ya, akhlak pada siapa?
pengjore akhlak ucapan tingkah laku Allah rasanya. Bisa kira dijelaskan tentang akhlak macam di sini ya. Sekecil-kecilnya kita harus ada tata krama liwat yang semua lebih tua anak tradisi. Aja nih harapan uang tua ngentuk kan. Songong nyebut nih uang tua orang lain nyebut aran iku akhlak. Ya, ning wong tua aja nyebut aran. Iku arane lamun ning wong tua nyebut aran jelek akhlak. Wong tua arane jendol, kita anak kedol. Nah, ora ni Pak jendol. Wis bapak ya bapak, nyebut abah ya apa. Di pondok kan ada sing lebih muda, ada sing lebih tua. Nah, ning sing lebih tua usiane aja nyebut aran. Anak sing kita nih AA Gus, atau nyebut AA, atau Mama, kata aja Gus. Gus, juta sabun Gus, kita padus. Songong itu orang berakhlak karena harus anak pernah katakan. Kalau bengen santri, pada santri, itu dia berakhlak, ya bukan Mama pada santri. Ini kan AA. Ninta ida aja, ida. Eh, ninta ida. Ahlak semua. Santri, terapkan ahlak. Dari segi makan, ketika makan harus berahlak. Emang iya kan? Iya. Diajak sila hadiran, umpamane pengajian atau ana wong haulas sambutan apa ning kono. Oh, disuguhi prasmanan. Oh, wong ahlak. Dua ahlak ketika makan atau nyiduk ajok budak gede ajok apa masa piring mentung ya rong piring lepok jadi sepiring mentung rong piring lepok biasa aja santri macam ini aja awak wah diundang lagi wah sambar mana sambar wene berkat ya lumayan orang berahlak hadir pengajian terus minum ning apakah air mineral air gelas semprotakan ning batu orang berakhlak kan itu semprotakan lewat menjepit nyemprot mental ning kiai nek ibu kan petibuk-ibuk kok dikatakan akhlak aja jore akhlak wal bukhlu keduane perkara yang dibenci oleh Allah yang kedua adalah pelit. Pelit berarti kan bujit, ya. Ricit, mericit. Pelit, Allah udah senang. Ini orang pelit mah. Walau kan ahli dan senajan iku ahli ibadah, tetap Allah udah senang. Ada orang pelit mah. Jawab di hadis lain kan. Musa jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat ni neraka. Walau kan ahli dan walaupun iku ahli ibadah. Orang pelit. Wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba kita ucapkan alhamdulillah karena apa kita bisa membantu dia duduk kita tapi Allah sing ngegerakkan kita berarti Allah berkehendak mengharapkan kita menjadi orang yang baik anak wong butuh orde duit nyilih duit ning si panjul jol duit orang kita nyilih duit alhamdulillah hatinya tergerak pengen ngebantu wis aja nyilih pirang duit butuhnya. Ya kita mau butuh barang yang mama pulai wis aja nyilih maning tek gai rong juta beres kan jadi digerakkan hatine gerak badannya digerakkan nang Gusti Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan sesama berarti itu uang dikehendaki baik nang Gusti Allah tetapi ketika orang dikehendaki baik nang Gusti Allah digai pelit uang jika orang pengen tolong, ada orang kelebih, cuman, modal sekali. Tapi ketika uang dikendaki baik dengan Gusti Allah, ada orang kelebih buru-buru ditolongi. Ada orang tiba si motor mudah buru-buru kita nolongi, berarti Allah menghendaki kebaikan di diri kita. Sehingga ketika nolongi, berarti digai kebaikan dengan Gusti Allah. Nah kita bisa nolong, aja untung anak kita sih, kamu langkah kita, waduh. Aja merasa sebab Allah sih ngegerakkan kita nih. Dan sebaliknya ketika Allah tidak berkehendak, tidak menghendaki kebaikan kepada diri kita, ya kita cuek baik. Anda wong gak kebutuhan cuek. Ya. Orang pengen nolong.
biasa-biasa. Jadi kudu sedih ketika kita orang bisa nolong batur, berarti kita kudu sedih. Ya Allah Gusti, kok orang bisa nolong ada uang butuh, benar kita rela belaka, paling butuh duit kita rela duit. Nah premen caranya ketika ada uang butuh duit kita rela duit, sok ajak ngobrol, gay solusi. Apa hampura, mohon maaf, dulu orang pengen ngebantu, kita pengen ngebantu, pada baik kita ke lagi kosong. Yuk kita antar bokan nih, harus menulai duit. Nah, dari sekanjur. Tidak komentar, yuk kong terantar nih Kak Agus. Bukan nih teman gue. Ih, kita naik isi dulu kita sih ngomong. Oh, berarti tetap menolong. Kita orang bisa menolong, tetapi kita antarahkan, kita arahkan. Oh, berarti Allah berkehendak kebaikan. Bisa balik-balik nih. Ketika uang itu bisa nolong sesamanya, berarti Allah berkehendak baik buat kita. Maka ucapan syukur Alhamdulillah menjadi wakilnya Allah nih bumi ini. Dijadikan wakil Allah untuk menolong sesama. Pada hakikatnya gerak Allah sih gerakan, bisa nolongnya Allah. Aku ucap Alhamdulillah. Wahul baik.